tanggal 21 jam 16.55. Kejadiannya pada saat ada penggerebekan pelaku curanmor. Tersangka pelaku yang dua orang sudah dapat, sudah dimasukkan ke mobil. Rupanya pas becak saya terparkir di depan rumah, polisinya ingin membawa becak saya. Jadi saya pertahankan karena becak saya, karena becak saya gak ada sangkut pautnya ke pelaku yang tersangka. Terjadilah sempat tarik menarik sama polisi. Jadi pada saat itu kakak sedang menggendong anak. Habis itu kakak ini ya mempertahankan becak itu ya biar gak dibawa. Iya kak, karena becak itu kan cari makan tuh kak. Mungkin lah begitu saja kekasih sama polisi. Alasan mau diambil polisi? Karena kata polisi itu becak itu jalan orang itu berdua memaling. Untuk curian ditangkap ya. Jadi sesudah itu terjadilah tarik menarik antara saya sama petugas. Rupanya gak sengaja polisinya dikit-dikannya saya pakai tangannya. Siku ya? Ya pakai siku, rupanya langsung berdarah bibir saya. Begitupun dengan warga, karena dari tengok saya berdarah, warga pun ikut menolong saya untuk mengambil becak saya itu. Sempat ditampar juga katanya kan? Sempat kak, kakak saya, sempat bang kakak saya yang ditampar. Oh kakak ditampar juga? Enggak, kakak saya yang ditampar. Setelah itu? Setelah itu polisinya pergi, membilangkan kata maaf pun tidak ada. Becaknya enggak jadi dibawa? Enggak bang, karena bukti orang itu pun untuk membawa becaknya enggak ada. Nah, kami bilang sama polisinya, kalau memang betul itu becak ibu orang itu mencuri, mana buktinya kami bilang? Pokoknya enggak ada. Terkait dua pencuri ini memang tetangga kakak ya? Iya bang. Nah terakhir, polisi itu datang itu dengan bawa mobil pulang atau bagaimana? Pokoknya polisinya datang naik mobil sama naik kereta. Begitupun pulang bawa mobil, bawa kereta. Nah sejauh ini setelah kejadian tersebut ada nggak dihubungi pihak kepolisian atau kakak yang melapor ke Propam gitu bagaimana? Kalau melapor sih bang enggak bang, orang Propam sendiri yang datang ke rumah nelfon Babinsa. Sudah ada permintaan maaf dari personel kepolisian? Sudah tadi pagi. Ada berapa orang yang menganiaya kakak? Dua. Yang menganiaya itu juga ada sama sama? Waktu ya. Kejadian ada berapa orang itu personil polisinya? 5 bang. Tapi yang 2 orang aja yang paling ganas polisinya. Sempat ini ada kata-kata kotor juga enggak? Ada bang, keluarlah pokoknya bang semua yang di kebun binatang. Sempat lagi meludahi orang tua. Katanya satu kampung ini maling. Ya warga pun kan enggak terima lah dibilang maling, padahal mereka pun enggak maling. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.